memakai gaun 52 juta, aura Maya yang disebut gelap dan mirip emak-emak. Adik-adik mendiang Vanessa Angel, Mayang dan Cika kembali menjadi bulanan-bulanan netizen. Terlebih baru-baru ini, kedua saudara tiri tersebut terlihat tengah melakukan fitting sebuah gaun hingga dirujak habis-habisan oleh netizen di Instagram. Padahal di video itu, Mayang dan Cika sedang memperlihatkan gaun mahal yang harganya ditaksir mencapai 52 juta rupiah. Bahkan dalam video tersebut, Cika terlihat mengenakan gaun berwarna putih, sedangkan Mayang mengenakan gaun hitam. Keduanya pun tampak bahagia saat fitting berlangsung. Gaun yang dikenakan terlihat cantik dengan detail yang cukup menarik. Khusus pada gaun Mayang misalnya, terlihat di sana ada detail berupa embroidery yang terlihat seperti akar yang merambat ke bagian leher. Share material di area rok dan tangan memberi kesan seksi dan elegan. Sayang seribu sayang, niat hati mendapat pujian netizen, malah didapat cibiran habis-habisan. Akun Instagram @lambigosip membagikan ulang video fitting Mayang dan Cika ini, dan seketika netizen menyindirnya di kolom komentar. Pengen nanya ke Mayang, kenapa seneng banget pakai baju warna hitam? Bikin auranya makin gelap, kata @patricia. Anak remaja beliau kok didandani kayak emak-emak, celetuk @serlians. Harusnya disesuaikan dengan badan, umur, tren, dan sebagainya. Maaf kan jadi bandingan sama Fuji lagi. Fuji pakai gaun bagus banget, elegan sesuai umur. Ini mereka jalan aja nggak nyaman. Komen yang lainnya. Maksa banget jadi artis, julid. Ujar yang lainnya. Kayak biduan yang di origin tunggal. Ujar para netizen yang lainnya. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe ya!